Hei, aku hidup lagi. Pihak kami nak maklumkan kepada puan yang anak puan sedang mendapat rawatan di hospital. Luqman Hakim bin Razli. Betul, puan. Dia selamat. Kehadiran Luqman tu akan menggugat kedudukan kamu sebagai pewaris Razlan. Sekarang ni Luqman perlukan sokongan kita. Awak faham tak? Habis kita macam mana? Hakim, kalau apa-apa jadi dekat hubungan kita lepas ni. Saya tahu saya banyak buat silap. Awak jangan menyesal. Will you marry me? Hubungan kita dah lama dah berakhir. Bincang apa? Semua benda ni terjadi antara kau tak perempuan. Pemurah! Kalau kita nak tengok musuh kita jatuh, kita kena detektif. I love you. Dah dapat anak genggaman, baru kita cekik sampai mati. Maknanya aku masih ada peluang untuk jatuhkan Hakim.